aja ya, ternyata di dekat rumah saya itu ada mie jagoan ya, tempatnya strategis di Pajang ya, perempatan Pajang Tugu Lilin, teman-teman bisa kesini. Nah ini baru buka ya, tanggal 1 November kemarin. Luar biasa, tempatnya nyaman juga. Oke, gambar-gambarnya untuk anak-anak muda, anak-anak cowok-cowok suka banget ini, dinding-dindingnya ya. Oke, alhamdulillah bisa makan di sini juga. Ada macam-macam menunya. Oke, hari ini saya mencoba makan tahu panjang. Panjangnya berapa senti ya, Mas? Oh, Masnya belum ada di dekat saya. Nah, panjangnya berapa senti belum tahu. Panjangnya berapa senti, Mas? Gimana? Oh, belum pernah ngukur ya? Oke. Oh, panjangnya se itu. Oke, ya belum jadi. Jadi saya belum bisa memperlihatkan ke teman-teman. Iya. Nah, ini ada pelanggan. Itu namanya mie apa, Mas? Ini udang rambutan. Oh, udang rambutan. Suka beli di sini ya? Saya pemiliknya. Oh, luar biasa, ini ternyata masih muda. Saya kira orang jajan, tapi ternyata oh iya. Menu baru sih. Oh, menu baru namanya udang rambutan. Udang rambutan. Ini rasanya? Tofu. Apa, Mas? Shrimp tofu. Oh, luar biasa sekali. Makanan dari mana itu? Ya kita anu sendiri sih. Oh, modif sendiri. Oh, luar biasa. Inilah contoh dari generasi muda kita, generasi Indonesia yang kreatif banget. Ternyata masih muda ownernya ya. Nah, ini mie jagoan, luar biasa sekali. Oke. Halal ya, Mas ya, berarti ya. Halal ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, pemiliknya ternyata di dekat saya. Ya, luar biasa sekali. Silakan teman-teman datang ke sini. Jalan Pajang nomor berapa, Mas? Nomor 21 Jalan Joko Pinggir. Jalan Joko Pinggir Pajang. Nah, silakan teman-teman di sini murah-murah, meriah dan enak ya. Saya belum merasakan, baru ke sini, tapi kelihatannya insya Allah rasanya mantap ya. Terima kasih. Ini pemiliknya.